Oke guys, ini adalah mesin wall ori ya. Kita restorasi dipasang ke Keme 2600. Ternyata tenaganya juga joss ya. Harga murah setelah diganti dengan wall. Ini wall asli wall. Asli wall ini ya. Atas bawah wah rasanya joss untuk performanya. Dan ini adalah Keme tapi belum saya ganti mesinnya. Ini bawaan yang ori, bawaannya dari Keme. Dan ini adalah ini adalah matanya dari clipper Keme 2600 tadi. Saya baru sadar kalau ternyata Keme itu bisa di-upgrade ke wall. Matanya Keme ini bisa di-upgrade ke wall. Oke guys. Kalau kalian pengen penasaran silahkan mencoba sendiri, tapi di sini kalian juga harus mengganti ya. Jangan dipasang punya Keme ke wall. Semua produknya dari Keme kalian ganti juga ke Keme untuk ke wall semuanya. Jangan. Nah, ini bautnya adalah ini baut wall. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.